Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolar. Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita pelajari bersama. Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Selamat sore, kali ini kami mempunyai sebuah handphone Sony Xperia Z5. Kali ini kami akan membagikan tutorial yaitu tentang cara quick pass akun Google. Oke, ini handphone setelah melakukan reset, lupa akun Google-nya. Oke, sekarang kita koneksikan terlebih dahulu ke internet. Ini kita di sini menggunakan jaringan WiFi. Nah, ini sedang melakukan koneksi. Kita tunggu. Nah, Anda bisa lihat di sini, this triple as reset. Nah, setelah reset, ternyata lupa akun Google-nya orangnya. Oke, terus bagaimana solusinya? Oke, silakan Anda simak baik-baik video ini. Kami akan berikan solusinya. Anda klik visual di paling bawah ini. Nah, ini. Nah, di sini. Sekarang pilih Telpack. Anda aktifkan di sini. Oke, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, nanti ada kotak dialog seperti ini. Anda tekan huruf L. Nah, kita masuk ke setting Telpack. Oke, ini Telpack setting. Selanjutnya kita nonaktifkan Telpack-nya, tekan tombol volume ini bersamaan seperti ini. Selanjutnya klik OK. Ini mematikan Telpack. Oke. Ini sudah bisa digeser. Sekarang di sini Anda pilih help Telpack. Nah, seperti ini kita masuk voice. Di sini kita tulis voice access. Di sini ada video. Nah, Anda play terlebih dahulu. Sejenak. Nah, sekarang klik share, lalu Anda klik, kita akan masuk ke channel YouTube. Kita kecilkan saja seperti biasa. Sekarang Anda klik titik tiga di atas, lalu Anda pilih setting, lalu pilih output. Nah, ini. Nah, di sini. Di sini Anda pilih Google Privacy and Policy seperti ini, pilih accept, lalu pilih next. Pilih no thanks, kita buka Chrome. Nah, di sini Anda tulis download hide. Nah, ini paling bawah download hide reset info. Anda klik saja. Nah, nanti masuk ke sini, silakan Anda cari punyanya Sony. Sony, mana ini Sony? Nah, ini Sony. Klik saja. Selanjutnya kita pilih FRF. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita pilih hard reset info shot. Nah, ini. Pilih update. Oke, pilih Alko, pilih Oke, ini mendownload sebuah APK, pilih Open saja langsung, pilih Setting, nah di sini kita tandanya kita hidupkan biar dapat menginstal aplikasi, nah ini, klik Oke, Oke seperti ini, kita kembali lagi, kita install ulang tadi aplikasinya. Kembali ke browser, Anda klik titik tiga, kita pilih download. Nah, download. Nah, ini kita klik, kita pasang, klik install. Nah, di sini klik open saja langsung. Di sini kita tulis core. Oke, seperti ini. Anda pilih core setting. Nah, seperti ini, klik di sini, core setting lagi, pilih tree. Oke, di sini tandanya kita buang. Oke. Oke, kita restart, kita tandanya kita buang. Ini tandanya. Lalu pilih restart now. Oke, seperti ini. Ini akan melakukan restart, tinggal kita tunggu. Sekarang langkah selanjutnya yaitu yang perlu Anda siapkan sebuah file.
Nah, ini kita matikan tailpacknya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita tekan tombol volume mid dan plus bersamaan, lalu klik OK. Oke, seperti ini. Nah, biarkan handphone seperti ini. Silakan Anda download filenya di deskripsi video ini. Kita akan melakukan langkah berikut ini. Siapkan juga kabel USB. Nah, ini Anda download di deskripsi video ini, command cmd, Anda tulis adp dpass. Nah, seperti ini, pastikan handphone sudah terhubung, lalu tekan enter. Jadi, jika handphone sudah terhubung, nanti terdeteksi seperti ini. Oke, sekarang kita tekan enter. Oke, di sini sudah terdeteksi handphone kita. Ini status handphone kita sudah dihubungkan, oke. Sudah dihubungkan ke komputer. Oke, sekarang Anda copy yang ada di deskripsi video ini. Ini teks ini Anda copy. Anda masukkan ke CMD. Nah, kita copy. Nah, kita pastekan di sini, klik kanan mouse seperti biasa, paste. Di sini selanjutnya Anda tekan enter saja langsung. Nah, status telepon seperti ini, terhubung komputer, masih terhubung komputer, tekan enter, tek, oke. Coba kita lihat hasilnya. Oke, done. Sekarang ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal cabut saja USB-nya. Oke. Ini masih kaget. Oke. Nah, done, selesai. Buat Anda yang mau mencoba, selamat mencoba. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.